Aku punya cerita. Pada suatu malam, aku berencana iseng untuk mengerjai temanku. Lalu, keesokan paginya, awalnya aku kira aku datang paling cepat. Namun ternyata temanku tertipu oleh keisenganku tadi malam. Yang maksudku hanya bercanda. Kutunggu-tunggu, tak satu pun temanku yang datang dan aku mulai cemas. Aku terkejut ketika salah satu guru menanyakan di mana teman yang lain. Aku pun bingung apa yang harus kukatakan dan pada akhirnya aku pun mengakui kesalahanku dan dihukum keesokan harinya. Nah, maka dari itu, stop penyebaran hoax karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain.